mau masak ini guys nanti mau masak ayam tak bumbu kuah ya taruh sini terus uh, aku mau goreng ikan lagi <guruh> karena masih beku jadi tak tinggal sholat dulu guys nanti tak sambung lagi ya Halo guys, assalamualaikum. Selamat sore. Jadi ceritanya aku habis sholat, ya nggak nggak apa-apa ya sekalian uh, tak ceritain uh, di majikan baru aku ini. Jadi di majikan baru ini aku sudah mau dua bulan ya guys. Aku di sini jaga ama dan uh, seperti kalian lihat di postingan aku beberapa yang lalu itu kan tak ceritain bagaimana sifatnya ama kayak gitu pokoknya ama yang aku jaga ini manggil-manggil terus kayak gitu terus obatnya kan obat tidur udah diganti beberapa kali gitulah ya dan dulu sih nggak dipakein obat tidur nggak diminum obat tidur setelah aku komplain ke agensi agensi ngomong sama majikan ya terus alhamdulillah sih respon majikan juga baik agensi aku juga baik dan e, obat tidurnya itu sudah di apa ya sudah diganti berkali-kali guys tapi alhamdulillahnya yang terakhir ini agak ada perubahan sih terus kalau siang itu dikasih obat penenang kayak gitu meskipun e, masih manggil-manggil tapi ya lumayan lah ya Lumayan daripada yang kemarin pas baru datang. beh naudzubillah ya. Karena neneknya itu nggak boleh di shooting Majikan aku udah pesen, pokoknya private banget. Dan di rumah juga ada CCTV. Dan uh, agent aku sama majikan aku juga tahu... Uh, ...akun sosmed aku seperti kayak YouTube, Facebook, TikTok kayak gitulah ya. Pasti... Uh, aku juga nggak enak sendiri karena sudah diwanti-wanti jangan pernah syuting ama. kalau di rumah aku mau bikin konten apapun bebas terserah yang penting jangan ada amannya ya aku sih nggak apa-apa karena aku di sini kan kerja ya guys ya jadi uh, masalah nyuting aman nih atau enggak itu enggak jadi masalah buat aku yang penting di sini aku nyaman gitu aja nah enaknya di majikan ini tuh ya enaknya itu nggak ada majikan ya terus uh, kita mau masak apa itu sesuka kita terus mau melakukan apa tuh terserah kita kayak gitu asal kita bisa mengebagi waktunya aja kayak gitu loh guys soalnya kan amannya nggak bisa ditinggal-tinggal terus eh, uh, kayak masalah kerja masalah nyapu ngepel atau peres-peres itu nggak nggak apa ya nggak nggak di komplain Maksudnya, ya se se apa ya sebisane aku kayak gitu loh guys Maksudnya kalau ada waktu ya tak kerjain kalau nggak ada waktu ya nggak kayak gitu ya nggak apa-apa kalau majikan sih nggak maksa ya terus ini tuh eh uh, apa kayak gudang gitulah ya kayak gudang terus dulu di sini tuh berantakan banget guys terus tak kasih tahu ya ntar nah dulu itu ya di sini tuh banyak banget barang terus tak udah tak bersin itu ada meja itu ada koper aku dan ini tempat sholat aku guys terus itu ada kipas terus HP terus baju ya seperti ini udah tak tumpuk-tumpuk jadi satu seperti ini ya guys ya nah ini baju aku <laughs> terus ini ada tisu ya terus di sana ada kayak cuci muka aku lah ya pokoknya terus ini ada kayak nggak tahu ini punya eh aman nih kali aku juga nggak tahu guys nah ntar nah itu amane sudah manggil-manggil guys. Jadi uh, alhamdulillahnya di bulan pertama itu aku udah dapet tambahan ya, udah dapet tambahan gaji karena dari awal itu aku udah nikus sama majikan terus uh, berhubung amane seperti ini, jadi ya majikan aku tuh uh, kayak nggak enak sendiri terus agency juga bantu nego kemajikan suruh nambahin jadi bulan kedua nanti aku ditambahin 5000 guys ya seperti itu ceritane ya pokoknya enak enak nggak enak sih di majikan ini ya enak itu nggak ada majikan terus kita bebas nggak enak ya amane rewel nggak bisa nggak bisa ditinggal-tinggal malam nggak tidur tuh udah manggil Nanti tak sambung lagi ya, guys. Aku mau itu amannya dulu ya. Jadi, uh, sambungan lagi ya, guys. Ya, jadi uh, menurut aku sih, apa ya, setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya, guys. Kalau yang maha kuasa Gusti Allah itu sudah memberi kita cobaan seperti ini ya, insya Allah kuat. Kayak gitu, aku mikirnya sih seperti itu ya. Alhamdulillah, sih, udah jalan mau dua bulan ya, dan alhamdulillahnya itu mancingan aku nambahin 5000 ribu. Yang awalnya itu aku ditambahin 2000 ribu, jadi ditambahin 3000 ribu lagi. Jadi, mulai bulan depan itu aku gajinya udah ditambahin 5000 ribu, guys ya. Alhamdulillah banget, oke okay guys, dan... Uh, ceritanya ya seperti itu ya sharing-sharingnya. Jadi pesan aku buat teman-teman yang mau pindah majikan itu usahakan nego. Kalau kamu mau minta gaji yang lebih itu ya nego sama majikan kayak gitu loh. Kalau majikannya oke okay, ya, monggo. Kalau nggak oke, okay, kalau kamu nggak serak ya cari yang lain kayak gitu. Kalau masalah libur, masalah libur ya nego sama majikan kayak gitu. Ya. Oke okay guys, aku mau itu. Apa? mau nyapin susu buat nenek ya apa ya kayak makanan buat sore kayak gitu loh tiensin uh, mau tak kasih kue sama susu ya nanti tak kasih tahu susu apa yuk ikutin aku jadi susunya ini lo guys ya ini susu ini setiap sore tuh tak kasih satu Nenek tak kasih satu, tak kukus, guys. Aku mau nyuci baju. Oke, okay, guys, ini adalah baju aku sendiri ya. Mau tak cuci, Pak? Taruh rinsonya dulu. kita tutup. Terus kita pencet yang ini, Guys. Udah, kita tinggal kerja nanti uh, selesai sendiri. Tak masak kuah. Nanti tak kasih tahu resepnya ya. Tak cuci dulu ya. Oke, okay guys. Setelah ini airnya mendidih, ya, kita masukkan ayamnya. Ini udah tak cuci, kita masukkan semuanya. Ini cuma dipanasin doang, gitu loh, guys. Nanti, setelah itu mas masuk ke sini, habis ini apa mendidih, terus kita masukkan ke sini. Oke, okay. oke, okay, terus kita cuci, ya. Oke okay guys, setelah kita cuci bersih, kita masukkan ini, air bersih ya. Terus nanti kita kasih ini, guys. Ini kalau Taiwan itu Hong Chao ya. Seperti ini. Terus kasih ini kayak ini kayak kayu kayak gitu loh. Nih, tapi ini bisa buat obat-obatan. Terus uh, ini ini apa aku nggak tahu namanya, guys. Kalau yang tahu, silahkan komen ya. Setelah kita cuci bersih, terus kita masukkan ke sini ya, guys. Kita masukkan semuanya. Sekarang jam setengah lima ya, guys. Dan ini kuah ayamnya udah matang, tuh. Ini udah ke atas, berarti udah matang. Dan penampakannya seperti ini ya. Ini udah matang, guys. Ya, seperti ini semoga bermanfaat. Oh so, kali ini, hari ini vlog hari ini cukup sekian. Ya, seperti itulah cerita aku di majikan baru ya guys. Alhamdulillah uh, di balik amane yang rewel itu majikan super baik dan alhamdulillahnya juga uh, gajian aku ditambahin guys ya lumayan juga ya terus ya seperti itulah ya pokoknya uh, disyukurin aja ya dan jangan lupa subscribe guys jangan lupa dukung channel aku ini supaya channel ini bisa berkembang seperti yang channel aku satunya yang pertama tahun honesty ya guys ya buat teman-teman semuanya yang udah support dan sampai jumpa di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye